teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Wah, siapa ya? Tamu kita ini cantik, hobinya olahraga dan juga memasak. Ah, pasti Chef Renata. Asik, kita pasti dimasakin masakan yang enak. Ih Mona, mana mungkin Chef Renata kemari. Ada-ada aja kamu ih. Tamu kita ini lucu sekali. Dia juga suka dengan anak-anak. Apa dia Sule? Ah, Feby, Sule kan tidak cantik. Aduh. Nah, ini dia tamu kita. Selamat pagi anak-anak. Kenalkan, nama saya Ratna. Kalian bisa panggil Polwan Ratna. Wow, ternyata polisi wanita. Wah, cantik banget. Hari ini adalah hari Polwan. Saya kesini ingin bertemu dengan kalian. Apa Bu Polwan akan menangkap kami? Tentu saja tidak. Kalian kan anak-anak. Oh, kirain. Sekarang saya butuh asisten. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya akan angkat jadi asisten saya. Wah, Beta mau jadi asisten Polwan. Aku juga. Apa nanti ada hadiah makanan? Kalau ada, aku mau juga jadi asisten Polwan. Hadiahnya ada banyak. Ale! Siapa yang tahu arti tanda lalu lintas ini? Dilarang pakai sandal. Mana ada dilarang pakai sandal? Itu artinya dilarang siul, soalnya berisik. Jawaban kalian lucu-lucu, tapi maaf masih salah. Saya tahu, itu artinya dilarang berhenti di sini. Wow, jawaban yang bagus. Namamu siapa, anak manis? Diva. Kalau begitu, kemarilah. Hari ini, Diva akan menjadi asisten Polwan. Wah, terima kasih. Tugasmu adalah membantu saya untuk hari ini. Siap. Sekarang, kita akan jalan-jalan. Berbaris yang rapi dua-dua ya. Diva, kamu bertugas untuk memperhatikan teman-temanmu. Kamu siap? Siap! Anak-anak, kita berhenti dulu. Coba perhatikan di mana kalian berjalan. Di jalan, Bu! Iya, memang betul. Namun di bagian jalan yang mana? Trotoar, Bu! Bagus. Kita harus berjalan di trotoar yang disediakan untuk pejalan kaki supaya apa, anak-anak? Supaya aman! Sekarang, kita akan menyeberang jalan. Tahukah kalian di mana kita harus menyeberang? Di sini aja, Bu. Tujuan kita pas di seberang sana. Meski begitu, kita tidak boleh sembarangan menyeberang ya, anak-anak. Kalau begitu, di mana kita harus menyeberang, Bu? Coba lihat di sana. Apa yang kalian lihat? Lampu lalu lintas, Bu. Kalau di bawahnya, ayo, siapa yang tahu? Garis hitam putih. Nah, di sana tempat yang disediakan untuk menyeberang. Namanya zebra cross. Kalian harus menyeberang pada tempatnya. Kalian bisa menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross. Supaya apa, anak-anak? Supaya aman! Bu, bentuknya mirip kulit zebra. Apa karena itu disebut zebra cross? Betul sekali, Diva. Sekarang siapkan teman-teman untuk berbaris rapi. Kita akan menyeberang. Ayo!
Ayo semua, berbaris rapi. Bagus sekali. Sekarang perhatikan lampu lalu lintasnya ya. Warnanya ada merah, kuning, dan hijau. Kalian tahu apa artinya? Merah artinya kendaraan harus berhenti. Kuning berhati-hati. Nah, kalau hijau artinya boleh berjalan. Betul kan, Bu? Wah, pintarnya. Itu artinya kalau kita menyeberang harus menunggu kendaraan berhenti dulu ya. Sekarang kita sudah sampai di sekolah lagi. Kalian semua sangat hebat. Kalian pasti lelah. Saya sudah menyiapkan makan siang untuk kalian. Hore! Diva, ayo bantu saya bagikan makanan. Semua pasti dapat. Jangan berebut ya. Wow, ada ayam goreng kesukaanku. Ed, cuci tangan dulu. Kotak makannya biar di sini dulu. Wah, ayam pencuri. Mana? Ayamku dicuri. Ada apa? Ayamku dicuri. Aku harus menangkap pencuri itu. Ayo turun. Kamu terbukti mencuri. Ayo turun. Ada apa? Lapor, Bu. Saya berhasil menangkap pencuri ayam. Oh ya? Di mana? Di atas, Bu. Saya rasa kita biarkan saja pencurinya. Dia pasti juga lapar. Biar saya ganti makanan kamu ya. Asik! Diva, kamu pantas sekali jadi polisi cilik. Saya bangga sama kamu. Jadi, topi dan peluitnya saya hadiahkan untuk kamu. Semua itu bisa kamu bawa pulang, Diva. Wah, terima kasih, Bu. Kalau begitu, ayo kita makan bersama-sama. Ayo! Tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman.